Mantan sopir becak motor di Kota Jambi tega aniaya istri hingga terluka parah lantaran kesal uang bantuan langsung tunai tidak kunjung cair. Perbuatan sadis tersebut dilakukan oleh Hasan warga Payolebar Jelutung terhadap istrinya berinisial H. Ia gelap mata menghajar sang istri menggunakan batu gilingan dan sebilah pisau hingga kritis dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Sang istri mengalami pendarahan serius di bagian wajah dan kepala bagian belakang, serta bagian punggungnya yang terkena tikaman pisau Hasan. Kapolsek Jelutung Ibtu Aidil Munsaf menuturkan, sebelum penganiayaan tersebut terjadi, Hasan dan sang istri terlibat keributan dan cekcok mulut lantaran BLT yang diurus sang istri tidak kunjung cair. Tanpa alasan jelas, Hasan emosi namun memilih untuk meninggalkan rumah. Saat malam tiba, Hasan kembali pulang ke rumah, namun emosinya justru memuncak lantaran melihat ekspresi wajah sang istri yang masih kesal kepadanya. Adu mulut pun kembali terjadi hingga berujung pada penganiayaan kepada sang istri. Ia termakan emosi dan mengambil batu giling dan sebilah pisau ke dapur rumahnya dan menganiaya sang istri. Kata Aidil, saat ini korban masih menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus apa dan gimana kronologi singkatnya? Ya, ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga ya, yang terjadi pada hari Jumat malam kira pukul 20.00 WIB di Min RT Kapes Kelurahan Payolebar ya, yang mana tersangka Hasan ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan memukul muka istrinya dengan batu gilingan dan menikam bahu istrinya dengan pisau dapur. Kalau menurut keterangan dari adik korban, bahwasanya pelaku saudara Hasan ini sempat ribut menanyakan masalah BLT, bantuan langsung tunai ya, bantuan tunai yang belum cair karena terjadi antara suami dan istri, maka saudara Hasan emosi lalu melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Oke, sebelum informasinya TSK ini juga sempat terlibat kasus serupa, Pak. Ya, untuk tersangka pernah melakukan KDRT juga terhadap istrinya, namun tersangka melarikan diri ke Jambi. Selanjutnya istri tersangka ikut menyusul ke Jambi. Untuk korban sendiri saat ini dirawat di mana, Pak? Untuk korban saat ini sekarang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Lantaran bagian luka, Pak? Luka di bagian apa aja, Pak? Luka di bagian muka ya, akibat pukulan benda keras yaitu batu giling, dan bekas luka tikam di bagian punggung.